تسلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعه إلى يوم المعاد وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم من أهل السنة والجماعة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة خصوصا معلف هذا الكتاب مسمى في مفاهيم يجب أن تصحح للشيخ العالم والعلامة المحدث المحقق أبو ياسين محمد بن علوي الملكي الحسني. سيؤلنا لنا فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك أميتنا إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرسانيبون para sepuh bini sepuh sedaya jamaah ngaos kakung mewah putri ingkang dahati nurmatan wabil khusus panjenenganipun Mbah Haji Fauzan Umar ingkang minangka sesepuh Masjid Rahmat lan boten kasupen sedaya sahibal idarah wal imarah sedaya jajaran pengurusan Masjid Rahmat ingkang tansah kula mulyakaken ugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bab ingkang kula jelasake tentang bab sepindah mengenai tentang mabahisul fil aqidah di dalam materi kitab abunya yang dinamakan mafahim, konsep-konsep yang perlu diluruskan tentang kaitatin aqidah. Wa fiha bayanu fasadi makais takfiri wa tadlil yauma. Antawisipun nggih menika yang mengklarifikasi tentang kekerusakan atau kehancuran mentakyis mengkias atau ngarani mengkafirkan saudara muslimnya atau memfonis ya kafir ya bid'ah dan lain sebagainya. Wa tadlil yaum at-tahdhiru ay hadza utawi tahdhir tahdhir niku kewaspadaan minal mujazafati saking sembarangan perkataan yang dilontarkan bit takfiri yang dikatakan ngafirake orang lain. Yukhti'u katsirum minan nas luput sapa katsirum wong-wong akeh minan nasi saking segerombolan menungso. Aslahallahu muga-muga paring bagusi muga-muga bagusi aslaha muga bagusi ing yasi manto kasiru minan nas niku Allah sapa Allah fi fahmi aqaidil asbabi ing dalem memahami tentang kasunyatan tawi keyakinan atau hakikatipun pinten-pinten sebab allati tukhriju kang ngetokake yasi napa jengene asbab niku lati sabab sahiba ing sahibe to lawan to kancane iku lah yasi
yasim wong iku wau atawa asbab anda irotil islami saking luang lingkup masalah keislaman wa tujibulanya bapake yasi asbab niku ngarai alihi ing atase napa sahib al hikmah supaya ing hukum bal kafri kan ngarani kafir fatarahu mongko yur mirsani ningali sira hum ing mengkono yasi minan nas yusari una kang padha tergesa-gesa tapi agi-agi senas ilal hukmi maring memfonis hukum alal muslimi ngatasi muslim bil kufri kelawan kafir. Jadi gampang mulai ngetokno ucapan kafir kok moro ning klenteng wong Islam moro klenteng dari ini kafir niatnya apa teng mriku teng Indonesia niku tidak negara Islam, negara yang bersimbol lima silais yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dilanjutkan napa jeng ini kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan dan lain sebagainya itu merupakan tauhid. Maka Islam di Indonesia tidak perlu Pancasila ditauhidkan karena Pancasila sendiri itu sudah tauhid. Mendirikan saja itu bukan hanya mendirikan label-label, tapi penuh perjuangan dan penuh riyadhah. Bukan sekedar hanya kalangan ulama saja, bukan kalangan umarok saja, melainkan semua berkumpul itu menyatukan ide bagaimanakah Indonesia itu sebagai negara yang sebagai rujukan negara-negara lain. Mulane Mbah Maimun nanti ngomong nek ke Indonesia itu iso dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur iso nggo barometer negara-negara lain di antara Afghanistan yang terkena radikal belajar piye Indonesia iku negara sakmono gedene beraneka macam suku budaya ras dan agama iso rukun muga mengendalikan dari lima sila niku yang bertauhid. Jadi tidak perlu Pancasila ditauhidkan. Maka Indonesia nanti akan sebagai barometer rujukan negara-negara lain. Contohnya sederhana mawon, tidak mudah mentakfirkan orang lain. Engko ning alun-alun karo keluargane, family ini urip seneng-seneng, golek udara segar, haram. Niku kan nggih mboten angsal. Jadi kita harus berpanjang pikir, berpanjang pendapat. Malah nih dalam konteksnya Abuya dalam kata mutiara ni pun, kulayu sama aliman idza kana sya'nuhul hifdzu min ghairi tilai ilmil hikami wal asrar. Tidak dikatakan seorang yang berilmu apabila sibuk dengan teks atau hafalannya tanpa mentelaah memikirkan filosof-filosof hukum dan rahasia-rahasia di dalamnya. Maka orang alim itu pikirannya jengkar, luas, boten cekak. Maka dalam hal ini akhlak dan ilmu lebih diprioritaskan akhlak daripada ilmu. Kerantan nopo iblis kurang nopo goro-goro merasa dia pinter pandai dibandingkan malaikat dan Adam, dia ingkar kepada Allah, tidak mau sujud tahiyah. Kurang nopo iblis. Maka dalam konteks tentang etika atau moral di dalam kutipan daripada manuskrip kata mutiara Abuya As-Said Mahat Alawi Maliki, al-akhlaq qoblal ilmi, akhlak lebih diprioritaskan tinimbang ilmu. Ay takdimul akhlaq afdalu minal ilmi. Sak pinter-pinter kaya apa sundul langit, pinter maca kitab kaya apa, nek orang duwe duga, orang di toto susilo, orang di akhlak, berarti wong iku seloko. Sebab apa? Abuya sendiri mengajarkan santri-santrinya termasuk yang ada di Indonesia dan semua penjuru dunia ini, itu yang diajarkan pertama adalah ana uallimul akhlaqa wal muru'ah. Aku ajarkan santri-santriku yang poin pertama adalah budi pekerti, akhlak, wal muru'ata dan moral sebelum aku ajarkan ilmu-ilmu dan kitab salabus soleh. Itu pertama kali. Maka jika ada santri yang mengatakan dari pihak lain begini, pihak lain begini, berarti bodoh. Mereka adalah orang yang tersesat akan kebodohannya sendiri, merasa dia itu
pandai. Padahal di dalam manuskrip daripada orang-orang salaf, orang-orang dulu, orang salafus sholeh itu amat saking tawaduknya kepada yang lain. Meskipun segerombol ulama di situ kumpul, antara dulu Mbah Hasyim, Mbah Dahlan, Mbah dan sebagainya, itu yang dibahas bukan masalah ego, melainkan bagaimanakah untuk mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena rakyat itu perlu kita bangun agar rakyat itu menjadi tahu, agar rakyat menjadi benar akan kebenaran dengan suatu Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatarahum yusairuna ilal hukmi alal muslim bil kufri. Tidak semudah itu kita memvonis kepada saudara kita kafir. Limujaratil mukhalafati qur'an mulighini nulayani hatta lam yabqa, sehingga masih minal muslimin saking muslim ala wajin ardi ing atase wonten ing muka bumi dhuwure bumi illal qalilu angin apa kidik wa nanta kita iku natalam masu ini kunuprih yusi kita haula il udri maring kunu yusi nyepura tahsinan kono membenah berbenah memperbaiki diri lidhani untuk berbaik sangka. Malangka daripada orang-orang salaf itu berbaik sangka itu lebih diagungkan daripada su'udzon tawi buruk sangka. Karena awal kehancuran seseorang itu yang akhirnya yaitu jatuh karena termakan daripada su'udzonnya tawi buruk sangkanya daripada husnudzonnya. Yone iku wong iku disu'udzoni wali, yone iku wong majdub, yone iku wong Nabi Khidir dan lain sebagainya. Belum tentu jenengan kalih kula niki lebih apik kula mboten mutus. Justru terkadang-kadang iku wong sing ngaji sing ngrungokno nguping terkadang muncul walianipun. Kados critanipun dateng teng Tarim niku wonten wali ingkang nyamar jualan kitab di serambi masjid. Hingga suatu saat muncul ada seorang wali Habib yang karomah tahu kalau orang yang jual kitab itu wali. Belum tentu kula sing ngaos ngeten iki tambah ana wali sing ngaji teng mriki. Nggih pura-pura mbek ngrungokno ngaji, padahal dia lebih karomah daripada kula. Ngoten lho. Dadi makane agama itu mengajak atau menghimbau orang itu lebih baik berbaik sangka dari buruk daripada buruk sangka. Karena awal kehancuran seseorang itu mulai dari su'udzon. Wanakululan ngucap kita la'ala niyatuhum hasanatan. Wanakululan ngucap kita la'ala niyatuhum menawa-nawa niyati sinas iku hasanatan baik. Minda fi'il wajibi sangking menangkas suatu yang menolak perkara sing wajib. Al-amri ingkang dilampahi bil ma'ruf kelawan kebagusan wa nahyi wal mungkar dan nahi mungkar. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugasnya para kiai ulama. Mulane nek pitakonan nek urusan wiritan iku urusane kiai, nek wong sugih iku urusane ngopeni wong miskin, nek wong santri ngopeni ngaji. Sebab santri iku tanggung jawab jihad rupane ngaji, tapi nek ulama kiai bagiane wiritan, lha sing wong sugih bagian nguripi tiyang ingkang boten gadah. Niku tanggung jawab pun porsine ngoten. Wa naqulu la'alla niyatu mahsanatan min dafil jawil awamir wil ma'ruf wal munkar. Nahi munkar niku mboten saged seketika diselesaikan, perlu bertahap. Dadi mboten saged misale ana wong segrombol wong nakal terus difonis terus mari ngono diduwi. Ya perlu pendekatan. Wong Kanjeng Nabi sendiri di tengah-tengah pasar Madinah wonten kafir Yahudi ingkang buta. Kanjeng Nabi setiap hari wazifahe ndulangi, munyah susuk didulang meneh sampai Kanjeng Nabi diunen-unen ngoten nggih Kanjeng Nabi mendel mawon mung uta mboten ngertos nek beliaunya adalah Muhammad Rasulullah. Terus didulang meneh. Akhirnya suatu ketika tiang kafir Yahudi ingkang uta mboten didulang niku malih nggoleki. Akhire moro sepahipun Sayyidina Abi Bakar Siddiq niku takok kalih putranipun Aisyah. Ya Aisyah,
apakah kekurangan saya mengenai tentang sunnah Rasulullah, apakah yang saya belum lakukan anak? Wahai anakku, ya abi, satu yang bapak belum kerjakan sunnah Rasulullah, yaitu setiap hari kan beliau itu menghadiri, menghampiri seorang kafir Yahudi yang buta di pojok pasar Madinah dan didulangi, diparingi suapi daharan oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya diteruskan oleh sahabat karibnya termasuk Umar Sepai pun, gimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku. Suatu ketika nih, orang kafir itu protes, kok beda dengan yang kemarin? Karena Rasulullah dari ujung telunjuknya, jari jemarinya itu penuh haudin, penuh telaga, dan harumnya, wanginya melebihi dari misik. Akhirnya didulang Abu Bakar, diprotes. Karena saking pegele Abu Bakar, kok diprotes. Akhirnya Abu Bakar cerita, wahai kisana, orang yang kemarin yang menyuapin penjenengan itu adalah Muhammad Rasulullah, adalah utusan Allah. Seketika itu beliau, orang kafir Yahudi itu nangis, merasa kecewa bahwa sing setiap hari ndulang aku, sing nyodori aku terus, sing ngunyahno aku lembut, sing tak dari tukang sihir, orang gila, wong edan, ternyata itu utusan Allah. Seketika itu aman tubil illah, disahadahkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lho mboten kurang dalam. Makanya kehidupan dalam Islam itu, maka kita dianjurkan untuk berbaik sangka, husnudzon, jangan memperbanyak suudzon. Nanti di kemudian hari kamu akan celaka kalau sering suudzon. Lho ngoten. Wa naqulu la'ala niyatum hasanatan min dafil jaib amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Walakin fatahum, lan tetapi nepot apa sinas apa anna wajibal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apa satemene iku lah wajib menjalankan suatu perbuatan yang ma'ruf, yang sahih, wa nahyalan menjauhi anil mungkari saking larangan Allah, labud ya seharusnya wajib fi adai in dalam nakani mengkono yesi rupane wajibal amri bil ma'ruf nahyi mungkar minal hikmati saking kebijaksanaan, hikmah, ilmu, wal mau'izatil hasanati lan napa jenenge pitutur yang luhur sing sae. Lan wa idzak taudolan natrapi apa alamur perkara almujalada ing perdebatan, yajibu mongko wajib apa sing wajib antakune itu ana apa yesi mujadalah perdebatan iku wau billati kelawan suatu hal alatiwa alatihiya kang utai silati mujadalah iku asanul iku lebih sae, lebih baik. Kama kaitine keterangan yang didawake Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ud'u ilayya sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ngajak sira, seruo ila sabili rabbika, maring dalan pangeran nira, menuju dalan Tuhanmu, bil hikmati kelawan diri doi merupakan ilmu atau kebijaksanaan, wal mau'izatil lan pitutur sifati al hasanati ingkang bagus, wajadilhum lan podo poro padu siro lahu mengenai tentang niku wau billati kelawan poro padu ahsanu ingkang sae. Artinya yo debat tapi debat sing ana barometere nggone masalah tentang agama, yo sing penting ora adus sangka fitnah, debat sing argumentasi kaitane hukum atau wifat fatwa. Wadzalika ta demikian keterangan dari al-ma'thur min minallahi dari Allah taala udila sabil rabbika lahiri ad aiku menarik, lebih menarik ilal qabuli maling diterima wa akrobulan luwih dekat lil husuli maling berhasilnya al ma'muli ngati perkara kang den angen-angen. Wa mukhalafatu tawi nulayani niku dzalik iku khata'un murwakan fatal, salah luput, wa hamaqatun lan murwakan kumbrung. Fa idza da'utu mengko nalikane ngajak sira, fa idza da'uta maling ngajak sira musliman ing sederek muslim sholih ingkang ngelampai sholat muslim wa yu'adilan nekani si muslim faraidullahi ing kewajibanin menyang Allah tanggung jawab wong muslim panisa sholat, wajibani zakat bagi sing mampu, wajibani haji bagi sing mampu, wa yajtanibu maharimahu lan ngejauhi si muslim ngeduhi maharimahu ing larang-larangan Allah, wa yansyuruhu da'watahu lan gelar atau mengadakan suatu majelis-majelis dakwah Islamiyah, wa sayyidu masajidahu lan nguwatake muslim masajidahu ing pondasinya masjid,
Walaupun keadaan pandemi, nek iso masjid ampun takdilul masjid, karena apapun yang terjadi bala itu adalah rahasia Allah. Jikala orang yang berseru, orang yang hadir semua untuk memakmurkan masjid, maka insya Allah Allah akan mencabut pasrif annal bala. Allah akan mengangkat bala yang terjadi pada kaumnya atau umatnya yang memelihara, memaramekan masjid. Sepenting kita tidak lepas dari SOP, anjuran daripada social distancing. Walaupun jamaah renggang 1 meter, 2 meter, tidak apa-apa, sepanjang satu masjid, satu tempat. Jadi tidak ada unsur orasa atau batal, tidak. Hukumnya sah. Dalam keadaan pandemi COVID, sholat yang berjarak radius 1 meter atau 2 meter sepanjang selama masih di masjid, hukumnya sah. Niki bagaimanapun daripada fatwa-fatwa yang dikumpulkan, hukumnya sah karena keadaan ad-dururatu tubihul mahdurat. Lah bagaimanapun kalau ada masalah tentang sop harus diuruskan, itu kalau normal. Kalau tidak ada bencana wabah, jika normal maka harus berbaris yang rapat. Tapi keadaan pandemi, maka kita harus menjaga apa daripada untuk kemaslahatan umat. Wa idza da'uta musliman yusalli wa yuqima mu'ahidahu, lan mendirikan pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, supaya apa? Agar jamaah, agar umat itu tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ila amrin, suatu perkara, tarahu, yang meningali sira ing amr, hakkon, suatu yang hak, benaran. Wa yarahu, lan melihat si muslim ing suatu hal niku wau, ala khilafika, ing atas nulaini sira. Wa ra'yu, ta'i pendapat fihi, dalam amar, bainal ulama, ing dalam antaraen ulama, mukhtalifun, berbeda-beda. Karena dalam ulama madzhab fikih kita itu diacu mazhab sekawan, madzhabul arba'ah. Jika berpendapat masalah tentang kunut, masalah tentang tidak kunut, itu tidak jadi masalah. Yang masalah orang muslim tapi tidak sholat subuh. Jadi intinya masalah perbedaanku rahmat, ikhtilafu ummati rahmatun. Maka dalam hal ini konteks daripada ahli fatwa, ahli hukama, ahli ta'dib, tidak lepas dari argumen mazhab sekawan. Sing boten angsal niku blawur atawi plinplan salah satu madhab. Nek Syafi'i ya Syafi'i, nek Malikiyah Malikiyah, nek Hanabilah Hanabilah, nek Abu Ahmad bin Hanbal nek Ahmad bin Hanbal. Boten saged diblawur, dicampur, kita satu pemanggih. Nek Syafi'i nggih Syafi'i. Padha bener nih. Karena itu yang dirangkum fikih. Nek tasawuf wonten beda malih, tasawuf mengacu pada Asy-Syaikh Abil Qasim Ali Junaidi Al-Baghdadi. Urusan tauhid, tasawuf tauhid, urusan Abil Hasan Maturidi dan Abil Hasan Al-Asy'ariyah. Urusan Quran, qurra sab'ah. Islam penak. Jadi ojo sing gak ahli fikih ngaku ahli fikih, sing gak ahli Quran ngaku ahli Quran. Sing repot niku. Maka di dalam konteks tentang berdakwah itu wonten sumber-sumber yang dipakai dasar hukum. Jadi santri atau jadi kiai ulama niku barometernya mboten cukup kitab siji. Kitab beraneka madhab Syafi'i, wonten sing madhab dari Ibnu Taimah, dari kalangan orang Syiah, ada orang kalangan orang Wahabi, dipelajari. Nah, ulama dulu sebagaimana yang gurunya Abu Yazid Muhammad Alawi, Syekh Hasan Al-Mandili, itu adalah dedengkot daripada seniornya ulama Wahabi. Maka dalam kitab Mafahin beliau tidak mentakrit, tidak memberi kata pengantar Abu ya. Dan ulama yang lain, Ibnu Taimiyah, Imam Syiah, Abdul Wahab dan sebagainya, menandatangani dalam takrit kitab Mafahim yang insinya, insinisari dari kitab Mafahim yajibu antusaha, itu untuk meluruskan konsep-konsep pemahaman tentang akidah, baik urusan akidah, urusan nabawiyah, nubuwiyah, urusan yang terakhir ziarah kubur dan lain sebagainya, itu diungkap dalam kitab Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bila lagi saya katakan al-insanu kamil, al-insanu kullama ittasa ufukuhu kalla ingkaru alannas. Orang yang dikatakan seorang orang yang mempunyai cakrawala ilmu yang tinggi itu tidak mudah, ora gampang kritik orang lain,
ora gampang napa sing ngene nasehati wong liya. Lah saiki sing repot niku padha NU-ne kritik-kritikan. Padha NU-ne musuh-musuhan, padha santrine Mbah Hasyim Asy'ari bentetan. Ya muga ilmune cekak ora duwe dasar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Nek pun gadah pedoman dawuh pun Allah, dawuh salaf salafus salihin, innal alim idza qala halakan nas mu'jaban bi nafsihi. Ketika orang ulama berkata, jikalau ada alim mengatakan celakalah mereka dan membanggakan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang bersih, orang yang pandai, orang yang pintar, maka itu awal kehancuran si orang yang mengatakan itu. Fawwa alaikum wa akhsyarum. Ini dikutip dari kitab Ahwal Yudhikri Nabi Syarif, dari kitab Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi. Jadi saya ulang lagi, ketika ulama mengatakan, kata ulama, seorang alim mengatakan atau melecehkan, merendahkan orang lain, khususnya orang ahlul maksiyah, dan dia mengatakan halakan nas, mereka adalah celaka, dan dia membanggakan bahwa dirinya merasa bersih, merasa pinter, merasa dia sok ahlil ilmi, maka dia mengatakan, dikatakan fawwa ahlakum wa ahsaruhum, dia adalah orang awal yang sengsara dan celaka. Ini pesan daripada kata mutiara daripada Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Abu Ya ini ku, walaupun beliau mengajar keadaan sakit tetap mengajar tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Saya rela meninggal bersama kitab-kitabku dan santri-santriku dalam keadaan mengaji dan membina mentarbiah santri-santrinya. Itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang hukama, udaba, karoma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan yang terakhir kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dalam menyambut atau memperjuangkan, meneruskan bendera-bendera Panji Liwa'ul Rasulillah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengaji dalam kitab Abu Ya karena saya mengatakan bahwa saya ada pengagum daripada karya dari Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan berhubungan saya masih ada sanad dari beliau lewat dari Mbah Maimun Zubair, dan mudah-mudahan kita termasuk santrinya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti di yaumun ladzilla illa dzillu, di hari yang tidak ada tempat bernaung berteduh, semoga kita sekalian mendapat iupan naungan dari haudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibarokati tafaulan dari kitab karya cicitnya, dan kemudian kita sekalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka dan ditempatkan surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun mohon maaf yang sakanak-kanakipun bebilih wonten kekeliruan, kekhilafan atau yang agak latur kula agak kasar, kula nyuwun sekui matur ngasami sakanak-kanakipun. Hadanallahu wa iyyakum lima yuwaffiquna wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika natubu ilaik wa natawakkalu alaik wa nusna alaikal khairu kulla nashkuruka wa nakhla'u nasruku may yafjuruk. Allahumma ya dafi'al bala' ya Allah, ya dafi'al bala' ya Rahman, ya dafi'al bala' ya Rahim. Allahumma adfa'anna al-ghala' wal-waba' wal-fasha' wal-munkar wal-shida'id wal-mihan wal-shuyuf al-mukhtalifa wal-zala'id wal-mihan su'il fitani ma'zahara wa man badan an baladina hadha khasa an bisairi biladil muslimina amah ya rabbal alamin. اللهم صل على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى سبحانه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع عنا بيطعنا والتعون. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يكون لو كون فيكون. يا مفرد الهم فرجنا هممنا فرجا عاجلا أجل برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا غياث المستغيثين ويا غياث المستغيثين ويا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا الله
aghisna aghisna ya Allah, aghisna aghisna ya Allah, istajib du'ana ya Allah, kama istajib du'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bina Ibrahim alaihi salam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.